Korang dari sini ke? Lah, alah-alah korang dari sini kan? Hari ini suka saya untuk mempersembahkan hasil ciptaan kami tau, iaitu ais dadah. Sebelum kita lanjutkan topik ini, saya ingin menganjurkan satu soalan. Pernahkah anda merasa was-was, risau berkenaan soalan anda? Jangan risau, saya dan ahli kumpulan telah mencipta produk yang akan membantu anda dalam kehidupan seharian, iaitu ais sejadah. Wei, Danish, kau dah soalan? Dah soalan? Astaghfirullahaladzim, dah tak asas. Wei, kau jangan soalan. Nanti berasa. Aku dah rukaan yang berapa ni? Astaghfirullahaladzim, aku dah lupa rukaan aku lah. Orang ingat, saya kan solat pakai kaum sajadah. Jadi ini ialah skematik kita untuk projek ais sejadah, dan ini pula adalah coding kita untuk produk kaum sejadah. Dari gambar ini, kamu akan nampak INT itu bermaksud integer. Maksud pin A sama dengan 13, maksudnya ialah ia perlu mengeluarkan electric impulse agar segmen kita dapat dikeluarkan cahaya mengikut nombornya. Ini adalah segmen pin yang perlu dipaparkan pada segmen kita. Coding ini adalah untuk menukarkan nombor mengikut nombor giliran yang ada seperti di dalam gambar raja blok. Tetapi, bolehkah kami menambah baik kepada produk kita? Jawapannya, ya. Seperti menggunakan Arduino yang lebih kecil di dalam gambar ini. Kami juga boleh mereka bentuk semula pad tekanan kami supaya ia akan berfungsi dengan lebih baik. Itu sahaja daripada kami, kumpulan ais sejadah. Kami mengharap korang dapat banyak manfaat tonton daripada video ini. Dan sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.